Desa Siohom, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan yang merupakan daerah hutan belantara saat ini makin menunjukkan kegairahannya karena di desanya telah dilaksanakan pembukaan jalan desa. Tentu saja dengan pembukaan jalan yang dilakukan oleh anggota Kodim 0212 Tapanuli Selatan ini merupakan berkah bagi mereka dalam upaya peningkatan ekonomi warga. Ya, terima kasih Pak. Kalau sebelum dibuka jalan ini, bahwa kami di sini rata-rata punya kuda beban. Dan kami jalan kaki ke kebun masing-masing, sehingga terjadilah di sini besar biaya kami untuk pengangkutan daripada hasil kebun kami. Ya, setelah dibukanya jalan ini, bahwa kami masyarakat yang ada di Dusun Tangga Batu ini sangat berterima kasih kepada Kodim 0212 Tapsel. Mudah-mudahan dalam pembukaan jalan ini dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Begitu juga dengan Dandim, para dan Ramil atau para Pangdam, kami ucapkan terima kasih dan yang kami mohon supaya kelanjutan jalan inilah yang kami harapkan. Dengan adanya pelaksanaan TMMD yang dilaksanakan oleh Kodim 0212 Tapanuli Selatan ini memiliki harapan menjadi desa yang maju dan mandiri sehingga mampu untuk menyamakan kehidupan dengan desa lainnya yang sudah maju.